Yang mendampingi sejarah dakwah dan jihad Nabi, dua kerajaan yang besar dalam sejarah, Rom dan Parsi. Rom dah ditewaskan. Parsi, zaman Rasulullah tak jatuh lagi. Abu Bakar try, tak jatuh lagi. Tapi zaman Umar, jatuh. Diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian dihantar utusan sampai 3 orang. Menghadap kepada Rostum, panglima perang yang angkuh dan sombong. Hari pertama hantar Rabi' bin Amir, dia tak mau. Hari kedua hantar Huzaifah bin Mihsan, dia tak mau. Hari ketiga hantar Mughirah ibn Syu'bah, perang jadi sungguh. Orang suruh duduk masa Huzaifah, orang suruh pelawa duduk atas tempat yang empuk, dia tak mau. Dia tak mau duduk atas kursi itu. Dia tengok pengawal di sebelah Rustum pegang lembing dan pegang penyangga tu. Macam Captain America punya tu, tapi bukan macam itulah, nak abad penyangga tu. Dia minta penyangga tu. Bila kawan tu bagi penyangga, dia duduk sila atas penyangga tu. Nak bersembang dengan Rustum. Cembang punya cembang, makin semangat, makin marah Rustum. Lalu apa jadi? Peperangan berlangsung. Akhirnya kemenangan berada di pihak Islam. Bahkan di sinilah karamah yang Allah tunjukkan pada Sayyidina Umar. Bila dia duduk di Madinah tu, dia bangun kan depan seorang sahabat. Turun ke lembah tu. Sebenarnya Allah bagi nampak keadaan sahabat-sahabat yang berperang. Berperangnya di medan Qadisiyah, dia duduk Madinah. Allah bagi nampak. Sebab satu lagi kejayaan perang tu menggunakan sistem gelombang laut. Sistem gelombang laut diperkenalkan oleh Khalid bin Al-Walid. Apa dia sistem gelombang laut? Pernah tengok tak? EPL, English Premier League. Kan waktu penyokong-penyokong tu kan dia buat macam bendera berkibar. Dia bangun, dia turun, dia bangun, dia turun. Dia buat sistem tu, dia jadi apa? Orang yang sikit nampak? Nampak banyak. Contohlah kita kata 10,000 yang buat macam ni. Tapi bila buat macam ni, orang nampak lebih pada 10,000. Sistem tu. Yang ni menakutkan dan berjaya mengusir musuh. Akhirnya menang. Tu kehebatan sahabat-sahabat dalam strategi perang. Khalid Al-Walid antara yang terbaik. Walaupun dia tu kaki perang, tapi dia sendiri tak mati dalam medan perang. Dia juga antara sahabat yang lewat masuk Islam. Dulu waktu perang Uhud, dialah yang serang Nabi. Dialah yang dengan gengnya yang bunuh 10 orang yang tersisa atas bukit Uhud. Tapi dia masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Lewat. Tapi tak apa, jasa dia cukup besar dan banyak. Sehingga digelar Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang sentiasa terhunus. Lepas tu mari zaman Osman. Zaman Osman 12 tahun. Osman meninggal lebih kurang 82 atau 83 tahun. Zaman Osman lah zaman lengkapnya pembukuan Al-Quran. Dibuat berapa? 5 biji kan dalam sejarah. Sebab nak jadikan panduan. Satu di Mekah, satu di Madinah, satu di Kufah, satu di Basrah, satu di Syam. Kalau satu ni payahlah. Tak? Maksudnya kalau kita letak di Madinah saja, orang Kufah nak mari rujuk jauh ni. Jadi buat 5. Mekah, Madinah, Syam, Kufah, Basrah. Ini negara-negara hak tengah up. Okey, lepas tu makin banyak lah. Sampai ada hak tulis gaya tu, tulis gaya ni, Baghdadinya, Rosmani. Sampai kita hari ni. Nak cakap malasnya orang baca Quran sampai terpaksa buat pen baca sendiri tak? Dia marilah. Dia punya salesman ke sales girl. Abang beli ni. Kalau abang rasa malas, abang tekan je. Suih dekat pen ni, abang letak di huruf tu, dia akan baca sendiri. Nak Syekh mana? Syekh Surim ke Syekh Sudah ke Syekh Kohtoni ke Syekh apa Afasi ke mana-mana. Tak tu, kita sendiri malas nak baca. Tapi sekurang-kurang, ada lagi Quran lah. Rasa juga nak dengar.
Tapi yang terbaik apa dia? Sentiasa mempelajari, tak pernah berhenti. Perbetulkan tajwid, perbetulkan bacaan, perbetulkan makhraj huruf. Cuma yang kita tak mau baca tanpa memahami. Jadilah seperti burung kakak tua. Pernah dengar tak kisah tu tak? Pernah dengar ke tak? Ha? Pernah tak? Kau tak pernah? Dulu ada orang kaya. Dia ni suka jenis binatang-binatang ni. Banyak dah binatang belaan dia. Satu hari dia terlalu kedai burung. Bukan kedai burung Abdul Wahab. Abdul Wahab tu Tiga Abdul. Dia lalu kedai burung tu. Dia tanya tuan kedai tu, apa burung yang paling special? Jadi tuan kedai tu tunjuklah seekor burung kakak tua yang mana special, dia boleh mengajuk percakapan manusia. Kata, saya, abu, ha, tu aku nak beli. Dia pun belilah burung tu. Bila dia beli burung tu, dia balik, dia sangkut depan garaj kereta dia. Depan pintu pagar rumah, dia duduk ajar. Dia duduk ajar apa? Selamat datang. Burung pun, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Dia duduk ajak selamat datang je. Jadi bila burung ni, dia balik kerja, selamat datang. Dia balik dari mana-mana, selamat datang. Dia happy lah sebab burung ni boleh ajuk percakapan dia. Yang jadi masalahnya, hak mana-mana lalu pun, dia ucap benda sama. Pakcik Din duduk jogging pun, selamat datang. Makcik Melah lalu waktu balik beli sayur pun, selamat datang. Orang mari hantar surat khabar pun, selamat datang. Jadi dia pun panggil ahli keluarga dia buat makan-makan. Mari seorang abang selamat datang, adik dia mari selamat datang. Gembira dia. Satu malam, rumah orang kaya dimasuki perompak. Mari perompak pun dia ucap apa? Ha, selamat datang. Selamat datang juga lah. Dia tak kata, oi bangun, ada pencuri. Tak ada. Dia tak ajak benda tu. Selamat datang, tak ada apa. Habis barang dia, esok dahang ni orang pencuri tu suruh kejut. Selamat datang, ambil pisau, sembelih tengkuk. Tak ada nilai, tak ada guna. Kita tak mau kita jadi seperti perkataan kakak tua tadi. Boleh ajuk, boleh baca, boleh sebut, tapi langsung tak memahami apa yang kita baca, apa yang kita sebut. Jadi kita hari ni sebenarnya kadang-kadang dah melahirkan banyak generasi burung-burung kakak tua. Baca tak berhenti. Hak tuan-tuan duk belajar tajwid, teruskan. Hak tuan-tuan duk belajar mentartilkan Quran, teruskan. Betul makhraj, teruskan. Betul huruf, teruskan. Tapi ini hak lebih jauh yang Allah minta pada kita. Yang Nabi kata, mereka baca Quran dan mereka beriman. Mana mungkin kita nak beriman kalau tak memahami isi kandungan Quran. Jadi nak memahami, kita kena faham. Kita kena belajar. Apa dia tafsiran, apa dia penjelasan, apa dia analisa, apa dia kata ulama, apa dia tuntutan hukum hakam, tuntutan syariat, apa dia penghayatan daripada Quran. Itu lebih jauh kita kena buat. Sayang tuan-tuan, kita hari ini dah hidup 40, 50, 60 usia kita. Apa peranan kita bila berhadapan dengan Quran, terutama ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah? Dua tuan-tuan, banyak kali saya sebut. Ayat qauliyah hak duduk dalam Quran tu. Ayat kauniyah hak duduk di luar. Qauliyah kita baca dalam Quran, Allah sebut matahari, Allah sebut bulan, Allah sebut bintang, Allah sebut laut, Allah sebut haiwan, Allah sebut bukit. Tu ayat qauliyah. Jadi kita nak tahu hakikat ayat kauniyah, tak boleh duduk depan Quran. Kita kena tutup Quran, bangun daripada bersila, pi keluar. Tadi kita baca, Allah sebut Quran tentang asyams, matahari. Nak cari matahari hak betul, tak boleh duduk depan Quran. Kena keluar rumah, tengok atas. Inilah matahari yang Allah sebut dalam Quran, hak aku baca tadi. Inilah laut yang aku baca dalam Quran tadi. Inilah bukit yang aku baca dalam Quran tadi. Inilah bintang yang aku baca dalam Quran. Dia kena ada konteks dan kontekstual. Boleh faham? Okey, pertama. Bila kita kata kita umat akhir zaman, kita kena ingat tak akan ada dah umat selepas ini. Kita ni yang terakhir dah. Lahir berapa ramai anak selepas ni pun, mereka dikategorikan umat Muhammad yang berada di akhir zaman, tak akan ada umat seterusnya. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad akan berakhir pada
berakhirnya dunia ini yang kita sebut sebagai hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi walaupun demikian, Allah ni lebihkan kita, walaupun kita ni yang terkemudian. Yang mula-mula ialah umat Nabi Adam. Kita umat Nabi Muhammad yang terkemudian. Tetapi bila Allah membariskan saf-saf kita di akhirat kelak, yang paling awal akan dihisab umat Adam atau umat Nabi Muhammad. Yang paling awal akan dihisab umat Nabi Muhammad. Walaupun kita paling terkemudian, kalau kira nak ikut queue yang sebenar, kita tak tahu bila ada. Allah, lamanya umat Nabi Adam tak habis lagi ni. Kita nak tunggu umat Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi tu Allah. Tapi Allah lebihkan kasih sayang pada kita. Dia letak kita yang paling awal untuk dihisap. Berbanding dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain kena tunggu umat Nabi Muhammad dihisap dulu. Baru kemudian umat-umat Nabi yang seterusnya. Bahkan Nabi-Nabi yang ada tu masing-masing berlepas diri daripada kaum masing-masing. Mari kaum tu dengan Nabi dia, Nabi tu tak mau ambil tahu, tak mau campur. Tapi Nabi Muhammad je yang duk cari umat dia tak berhenti, yang duk risaukan umat dia tak berhenti, yang duk doakan umat dia tak berhenti. Ada Nabi-Nabi umat dia banyak, beribu-ribu, ada yang beratus-ratus, ada yang berpuluh-puluh. Ada yang Nabi tu langsung tak ada umat. Dia pi ke padang mahsyar, dia duk seret pedang dia. Dia seret pedang dia, umat dia seorang pun tak ada. Nabi apa tu? Nabi sebut dalam hadis, Nabi Samson. Nabi Samson. Sebab Nabi Samson ialah datangnya apa dia? Malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan nak dengar nak Nabi Samson ni? Anugerah Allah besar tu sebab dia. Sebab Allah lah, tapi ada kena mengena. Nabi Samson, selalunya orang mak saleh ni dia kaitkan dengan kisah Samson and Delilah tu. Nah, tapi bukan Delilah kumpulan apa tu? Kumpulan apa tu? Anak buah Awi tu. Crystal, kumpulan Crystal tu Delilah lain lah kot. Baik, Samson and Delilah selalu dikaitkan. Tu seorang nabi ya. Dan dia juga adalah seorang hakim, hakim yang ke-12 Bani Israel. Selepas zaman Nabi Allah Musa wafat dengan Harun dulu, bila Nabi Yosha bin Nun bawa masuk Bani Israel ke bumi Kanaan, dia memerintah. Ini zaman raja yang pertama. Meninggalnya, wafatnya Nabi Yosha, naik siapa? Pembantu dia, Hizkil bin Buza. Meninggal Hizkil bin Buza, naik Khalid bin Yuqanna. Meninggal Khalid bin Yuqanna, habis zaman pemerintahan beraja, dia mari zaman pemerintahan 12 hakim. Hakim yang ke-12 tu ialah Nabi Samson. Zaman hujung hakim tu, zaman nak jatuh dah pemerintahan tu, banyak korak, banyak buat benda tak betul, maka Allah utuskan nabinya Samuel. Zaman Nabi Samuel ni lah terjadinya pertelingkahan antara Bani Israel dengan bangsa Filistin, yang disebut sebagai golongan-golongan yang berbadan dan bertubuh sasa, golongan Goliath, iaitu disebut satu pasukan yang diketuai oleh Jalut. Jalut mari serang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel nak minta bantuan daripada Nabi Samuel, angkat kepada mereka seorang raja, seorang pemimpin. Kita nak lawan Jalut. Maka pilih, yang terpilih ialah Tolut. Tapi bila Tolut terpilih pun, mereka action. Tolut keturunan Bunyamin. Mereka kalau boleh nak jenis pemimpin ni ialah keturunan apa? Keturunan Yahuza. Kalau Nabi-Nabi keturunan Levi. Nabi Musa Levi, Nabi Harun Levi. Dia pun nak Yahuza. Yahuza keturunan pemimpin. Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu keturunan Yahuza. Jadi bila tengok, padahal Bani Israel juga, padahal Bani Israel, sebab tak Bani Lewi, tak Bani Yahuza, Allah keturunan Bunyamin. Dia anggap keturunan Bunyamin ni lekeh bagi dia. Dalam berat pun terimalah juga. Maka masa itulah Allah datangkan peti tabut, sakinah, kebahagiaan mereka, mereka menang.
Di belakang Talut masa tu, jeneral paling muda ialah Nabi Allah Daud. Waktu tu Nabi Allah umur 19 tahun. Dia yang bunuh Jalut tu guna lastik besar dia tu. Dia ada lastik batu besar. Dengan lastik batu besar kena kepala Jalut, Jalut mati. Jadi bila lepas perang, naik nama Daud, lebih nama Talut. Jadi pertelingkahan lebih kurang, kahwin apa semua. Meninggalnya Talut, maka naik Nabi Allah Daud. Lepas tu Nabi Allah Sulaiman. Lepas tu pecahlah kerajaan Bani Israel. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Lepas tu hak atas tu diserang oleh kerajaan Assyrian Empire. Hak bawah diserang oleh Raja Bukhtansar, Raja Nebukadnezar. Maka terjadilah diaspora bangsa Bani Israel. Itulah keruntuhan Bani Israel. Buat kali pertama dihancurkan sehancur-hancurnya.